Halo semua dan kembali lagi di channel kita, gua dan Gema. Oh gila. Hey. Dan kita lanjut lagi kontennya. Tapi ini bukan kenapa? Ya. Tapi di sini Azri ada sesuatu yang penting ya. Iya, man. Ya? Jadi gua sama temen gua lah iseng-iseng ikut kompetisi ini. Jadi kita gua bodo amat sih nanya menang atau enggak sih. Jadi ini untuk have fun aja gua sama teman-teman gua karena lagi libur karantina gini ya, kita enjoy aja ya, kita ngobrol-ngobrol gini. Dan ya, berarti, ya. Tapi kita juga butuh apa bantuan nih? Kalian ya. Kita butuh bantuan kalian. Nih, kalau misalnya kalian mau menang, si Azri mau menang, kita butuh bantuan kalian. Apa Zre? Caranya gimana sih? Ya, kalian bisa ini apa? Like post gua di IG dan juga ada di Facebook. Dan juga kalian bisa like video ini juga ya, guys. Jadi yang pasti kalian like, kalian share juga videonya di Azri. Jangan lupa pokoknya video Azri kalau bisa tembusin like-nya yang paling banyak. Yo man. Untuk kali ini kalian like sebanyak-banyaknya biar Bang Azri menangkan ya hadiahnya gitu. Soalnya ini map yang paling keren yang kalian akan lihat ya. Sumpah ini keren banget. Gua nyampe bangga sendiri itu. Ini spoiler sih di live streamnya Azri. Iya, di live stream gua ada udah betul. Tapi kalian waktu itu kan gua stop waktu ini pertengahan. Di mana? Di pertengahan. Nah, biar enggak spoiler gitu jadinya kayak gimana. Oke, sip. Apa kau udah siap kalian? Jangan lupa di like. Ini kita Bang Gemet, jangan lupa mampir juga ke tempatnya Azri, tolong di like juga. Oke. Iya, men. Ini kita putar ya, Gem. Ya, 1 3 2 1 go. Salah. Gila nih, kita menjauh dikit nih guys. Wow. Oke, kita jauh dikit. Wow, kita jadinya gila ya guys. Kemarin nih kalau kalian bingung, Bang kok bisa begini, Bang? Kalian lihat live stream gua. Yang bilang, Bang, lu download tuh, Bang ya. Ini juga udah ada by the way di videonya Marvel. Dia juga yang ngeprank gue. Oh iya, gue tahu yang lu disengin kan, dikasih air, dikasih banyak macam ya kan, di prank sekali. Dan ini hasilnya udah jadi semua nih. Keren banget coy ya. Kita bakal review dari depan sampai belakang dan kita tanya-tanyain Azri ini temanya apa, mau mengenai apa gitu. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung jalan aja ya, kita rumputer langsung ya. Langsung mana kok? Dunia tour ya, world tour. Kita jalan dulu aja, jalan-jalan santuy dulu aja.
Jadi ini tempat jalanan gede ini nih, Gem. Diceritain nih nanti kan zaman dimana kayak apa kayak mobil udah terbang. Oh, I see. Semuanya gitu kan. Jadi mendarat ke sini gitu ya. Iya, terus datang sini. Kayak lu inget kan di kayak di Star Wars gitu. Ya, tahu. Gua kalau nah, enggak di ini Torn. Iya, kayak gitulah. Terus ini nih kanan kirinya lampu-lampunya nih, bukan lampu tengah ya, lampu yang kanan kirinya nih. Iya, yang kanan kiri. Nah, ini gua inspirasi dari Black Panther di bagian miningnya. Iya. Lu tahu kan di bagian itunya? Tahu, yang ada keretanya tahu. Iya, yang ada kereta benar-benar. Nah, itu inspirasi dari situ. Benar, inspirasi dari Black Panther. Oke, benar, oke. Terus itu ada tulisan palitnya tuh paling atas. Oh iya, ini dia ya, yeah, palitnya dia. Ini perlombaan dari palit ya, so, oke. Okay. Let's nah, go. Terus ini ada perumahan-perumahan gang kiri. Ada tugas kotanya, wah cakep banget ya. Oke, ini ceritanya kotanya nih guys ya. Iya. Di mode di era-era udah beberapa tahun setelah ini kayak apa namanya? Ini masa depan lah, intinya masa depan. Enggak tahu nih, air tenggelam nih perasaannya. Air tenggelam, pulau tenggelam. Rumahnya pada tinggi-tinggi semua coy. Kalian bisa lihat rumahnya tinggi-tinggi semua. Tapi jadi keren coy ya. Oke, terus lanjut. Ini gerbang utama. Oh, by the way, lu udah malam belum? Udah setting malam belum? Belum. Coba coba lu setting malam dah. Keren banget sumpah. Caranya? Slash Paytime Night. Paytime. Oh my god. Oh my god. Gila. Tambah keren coy. Sumpah. Makin mantap. Oh, gue baru nyadar di sini ada Steve. Ada Hero Brain. Oh nih. My god. Ya, oh ya Hero Brain ini bukan Steve. Matanya putih kayak Hero ini, Brain. Ada ini kalau enggak ini kalau enggak salah lu yang saranin. Jadi oh ya, putih. jangan Steve ya, dibikin putih ya. Gue baru nyadar coba sini kok ada si Steve, ada si Hero Brain gitu. Wah keren banget. Oh ceritanya ini hologram ya guys ya. Iya ini cerita hologram gitu. Ini ada mesin ya. Jadi kalau nge-build itu jangan ada objek nggak jelas tiba-tiba ada di sini. Oh iya, jadi harus ada. Ada. Kenapa bisa di sini gitu loh. Karena dari hologram ini ya. Waduh keren banget. Betul sekali, betul. Oke, kita mulai muter-muter aja kali ya Gem ya. Nah, kita mulai muter, kita mau kemana dulu Jre? Ini ada perumahan-perumahan. Nih lihat nih Gem, di sini Gem. Mana? Bawah, lihat dari bawah sini nih. Lihat dari bawah sini. Oh my, oh yang sebelah sana. Eh. Wih, gokil. Ini orang nih. Ini kenapa ada orang nih? Ini ceritanya apa nih Jre? Ini hologram aja gitu. Oh, keren papan iklan gitu ya. Kalau luar-luar apa namanya iklannya kan tuh hologram semua ya. Kalau misalnya kalian nonton yang film-film udah di Cyberpunk gitu. Oh iya, Cyberpunk gitu kan. Cek. Sumpah nih, mana? Biru sama pink ini gue di atas ini. Oh iya. Nah, ini TV coy. Oh, ini ceritanya mau transisi kan, Jre? Iya. Yeah. TV ini kayak di billboard, kayak di New York gitu loh ceritanya. Di New York. Ini ceritanya ini ya apa namanya si siapa villager ini villager yeah, ini kan? Ini ya villager nih wonder trader sialan ini yang wonder jualan trader, mahal banget. Kalau udah deket kayak nggak ketahuan. Nggak jelas ya. Oh. Kalau dari jauh baru kelihatan. Oh. Ada logo Nvidia juga coy. Yo man. Wah. Sponsored by ini video anjay. Sponsor by ini video ya. Oke, terus lagi deh. Tetapin lu aja. Ini kalau kita lihat dari atas ini Gem. Oh, lihat dari mana? Lihat dari atas ini nih. Sini gue tepel lo nih. Jangan gerak. Bah. Sangat memanjakan mata ya. Gokil banget sini. Ini wajib. Tolong ya guys, di like guys. Setidaknya 10.000 like guys. Ya, paling gak 10.000 lah, paling gak 10.000 let's go lah. Kalian bisa lah, map Sunset MP bisa ini apa tidak ya, tolong lah ini ya. Nipis banget bantuan kalian coy ya. Nih kalian lihat tuh, slow pause-nya tuh, lihat tuh. Oh mantep, my gitu. God, ini gue baru lihat lagi kemarin tuh cuma ada pause doang tau gue, tapi gak ada air-airnya gini. Gak ada puncer-punceratan deh. Ini gokil sih guys, jadi air mancur, pause itu keluar dari laut terus ke atas gitu jadi. Iya man, ceritanya gitu. Ini gokil banget sih. Iyo. Ini gokil banget. Dan ini semua dibuat dalam sebulan guys, by the way ya. Kalian kalau nggak tahu dibuat dalam sebulan. Benar-benar. Oh my god, ini apa cuy?
Hantu kah? Ini kayak tengkorak gitu. Gokil, men. Ini gokil. Ini gokil, gue belum lihat yang ini. Sama sekali gue belum lihat. Ini gokil sih, gue belum lihat ini. Ya gokil ini banget. Ini kalau nggak salah di off stream dah. Udah habis ini udah nggak ada lagi. Oh, di off stream ya? Iya, iya. Jadi terakhir gue streaming itu cuma waktu buat jalanin nih, nih. Sini, Gem. TP gue. TP gue. Tut. Sini, TP. TP. Trialon. Dah. Nah, mana, terakhir gue streaming ini buat jalanan ini nih, kalau nggak salah. Oh my God, ini apaan, coy? Bentar, jadi, ini apa lagi? Oh, ini patung Buddha ini. Patung Buddha, coy. Ghost skill. Ghost. Jadi ini banyak hologram-hologram gitu ya. Jadi hologram gede di sini ada 1 2 3 4. Iya, 4, ada 4. 2 3 4. Oh, benar, eh 5 dong. Eh, yang ini termasuk kecil enggak sih sama Steve ini? Steve, ya. Steve yang kecil lah ya, dibandingin sama ini semua kecil. Dibandingin ini gede-gede nih. Oke, guys, kalian komentar dari 4 nih yang gede ini ada tengkorak, ada ikan paus, ada orang ini. Ha? Terus satu lagi mana? Iya, benar. Sama kalian juga. Lebih suka yang mana? Iya, yeah, guys. Kalian pilih, guys. Mana? Komentar, kalian lebih suka yang mana hologramnya? Kalau gua suka banget sama yang ikan paus. Iya, sama sih. Gua juga suka ikan paus. Ini indah banget sih, sumpah sih. Ini indah banget efek, sih. Efek airnya itu loh. Efek airnya itu gua demen banget, guys. Gua demen banget efek airnya, cuy. Nah, kalau kalian komentar di bawah ya, kira-kira kalian dari 4 itu suka yang mana? Yang patung Buddha ini, yang skeleton ini nih yang keluar dari jendela, atau yang orang ini atau ikan paus, cuy, ya? Yo, man, sini, Gam. TP gua lagi, Gam. Mana? Kita kemana lagi? Nah, kita jalan-jalan lagi, guys, ya. Kita jalan-jalan lagi nih. Nih, terus ini ada hologram tentang ini. Apa gua itu? Tim, bukan tim sih, komunitas build gua nih. Ini build. Mana? Ini. Unibuild. Ini nama timnya kah? Iya. Untuk sekarang sih kemungkinan nih salah komunitas build yang maksudnya isinya builder-builder yang benar-benar jago semua di Indonesia. Yang paling besar gitu di Indonesia. Yang paling besar ini ya, komunitas ini, guys, ya. Iya, kemungkinan ya. Gua belum tahu juga sih. Cuman kalau kalian suka build berharapnya bisa masuk sini, coy. Iya. Jangan masuk sini. Ini provider semua nih. Oke. Jadi kenapa? Jadi ini dibantu juga. Jadi ada sebenarnya ada 3 orang yang bantu sih. Yang sini ya. Jadi terus ada yang bantu-bantu dikit. Yang atas-atasnya ini dibantu sama Quame Crate yang gue bilang waktu itu yang jago banget tentang sci-fi, cyberpunk, modern, dan yang lain. Waktu itu gue sama teman gue tuh ngeblank gitu. Jadi kita udah ngebuat kota segede ini, kita kecapean otaknya untuk pikir ginian. Jadi kita disupport sama itu. Disupport ya. Ya, disupport lah. Yang untuk berintilan kecil-kecil ya. Yeah. Oh, ini apa? Oh, Mojang. Oh my God. Terus ada billboard Mojang. Nah, sumpah nih kalau screenshot keren banget sih. Sumpah, yeah, ini semua ada gua screenshot ini, guys. Nanti kalian like aja di IG. Ntar kalian lihat aja di IG gua. Kalian jangan lupa like IG. Kalau misalnya nggak tahu apa namanya IG-nya Azri, ada di description di bawah ya. Iya. Kalau nggak ini ada nih. Kalian langsung aja ke IG-nya. Jangan lupa follow. Jangan lupa di like. Kita butuh bantuan kalian semua. Kita butuh bantuan kalian. Ini sumpah. Iya, man. Ini keren banget sih. Ini pose the best menurut gua. Gua suka banget pose di sini. Ada Mojang, terus ada ikan paus, terus di depannya ada orang. Itu keren banget. Belakangnya ada Nvidia. Iya, belakangnya ada Nvidia. Ini keren banget sih. Oh, ini ada logo WiFi ya di sini ya. Ya, ada logo WiFi iya. Gitu. Jadi bisa pakai WiFi cerita di sini. Terus apa lagi ya di sini ya yang asik ya? Tunggu, sabar gua cari dulu. Bentar. Di sini gua baru lihat nih mobil-mobilannya nih. Oh, ya ini ada keluar dan masuk nih ceritanya nih. Betul. Jadi yang di bawah sini nih ada kayak kapal-kapal, nah. Kapal sih ini kayak pesawat kayak gitu ya. Pesawat yang kecil-kecil yang nih kayak mobil-mobilnya nih. Oh, ini ada cerita yang mendarat ya, Jre? Iya, ini ada mendarat, ada yang baru pergi. Gitu ya. Oh, jadi ini tempat parkir kali. Iya, ini kayak basically tempat parkir lah ya, guys. Ini apa nih Mojang 07 nih? 07 apa maksudnya jadi? Iya, stasiun. Apa nomor doang? Gitu kayak. Oh, stasiun 07. Oh iya. Stasiun 07 gitu ya. Anjay. Sumpah. Ini ada tower kecil juga ya. Ini cerita mana nih? Oh iya. Lihat situ ini. Ini antenanya nih. Antena dibuat sama si Quame Crate. Ya. Bukan, ini bukan antena ini ya. IndiHome ya. Beda guys ya. Iya, guys. Bukan itu antena IndiHome ya. Kalau antena IndiHome ntar paket Phonix yang keluar. Paket Phonix. Paket Phonix. Oh, bentar. Apa?
Wow. Oh ya, ini ada. Baru nyadar di bawahnya itu kayak ada jalur kayak ininya PCB. Ya apa namanya? Enggak tahu temen gue namanya PCB namanya. Istilahnya. PCB ya, kayak gua enggak tahu itu apa. Katanya itu kayak jalur-jalur di PC kayak si, ya itulah pokoknya kalau kalian suka buka-buka kayak hardware di PC iya, kan, ada garis-garis gitu lah. PCB-nya gitunya itu dia. Di iya, jalur listrik. Jadi ini istilahnya sih kayak ini untuk nge-power hologram ini. Ya, power si hologram ini buat keluar soalnya ya. Soalnya gede kan ini. Semua ini detail banget, coy. Asik sih ini. Terus kalian lihat nih, bah gedung-gedungnya itu bah. Nih jadi gila sih ini kayak untuk ngerancangnya aja sih. Nah, rancangnya waktu itu saking ini gem, saking kita buat gedung satu-satu. Jadi kan kita gedungnya satu-satu buat, satu buat. Okay. Kan enak tuh sama bah waktu ngerancang layout ini bah seru banget sih. Seru banget kayak kita tuh kayak lega. Arah mau di mana nih, taruh di sini gitu ya. Iya, gila itu. Ngerti gue. Oh, terus di atas ini nih ada lampion-lampion melayang nih gem. Lampion. Oh. Sumpah nih gue gak ngeliatin, gue gak perhatiin yang ini. Ini keren banget sih. Oh iya, iya. Jadi ini ada lampin-lampin terbang. Baru nge gue. Ini gue kira tuh kayak raket-raket gitu loh. Jadi ini tradisi-tradisi itulah pokoknya yang apa namanya, biasa terbang-terbangin lampion. Tradisi di Jepang sih sebenarnya. Iya, Jepang. Yang kayak Cina juga ada, Cina juga harapan, ada. Oh iya, Cina juga ada. Jepang kalau Cina ya. Kayak ngasih harapan gitu kan. Iya. Langit balon, terus di dalamnya tuh ada kayak tulisan-tulisan gitu lah. Biasa kayak gitu. Gitu, ini muka Budanya ya? Anjay. Mana? Ini. Iya kan? Iya. Ini sih apa muka orang? Muka ya, orang muka sih Nara, gua enggak tahu ya. Sih. Muka orang sih itu benar. Oh iya, keren. Muka orang ya guys ya. Wih, ini ada. Ini mana, apa? Gua pernah tahu deh nih. Ini matanya bentuknya kayak pernah tahu, coy. Emang ya? Gua enggak tahu ini dibuat ngasal doang sama temen gua. Tapi gue pernah lihat logo kayak gini, gue nggak tahu namanya logo apa, coy. Pernah tahu gue. Sumpah gue nggak bisa. Ada kipas RGB nih guys, gede anjay. Mana lihat kipas RGB? Ini. Oh, ini kipas VGA-nya ceritanya guys. Ya, ini VGA-nya ceritanya ini ya. Iya man. Kipas VGA-nya ini kayaknya di dalam panas kali ya. Di dalam gedung ini panas kali. Ya, ventilasinya segede kipas itu guys. Oh, ini kipas AC kali ini. Oh, iya, ini kipas AC. Tapi bentar, ini berarti ini main building ya. Ini gedung utama. Iya, ini gedung utamanya. Ini dari ketinggian 3 blok sampai 256 blok. Oh, 206. Mentok nih udah atas udah. Mentok ini udah. Ini udah paling mentok, guys. Jadi ini udah paling tinggi ya. Kalau bisa lihat ini gedung tertingginya ini ya. Ini kalau kita taruh nih, Gem, udah enggak bisa nih udah. Tuh ada height limitnya tuh. Gila, ini gokil banget sih, tinggi banget ya. Human. Bullshit. Udah sih guys, ini aja mungkin mapnya ya. Tapi kalau kalian lihat dari atas tuh. Nah, ini bentar sih. Ini gue ada yang gue mau tanya nih. Apa nih? Ini bacanya apa, coy? Mohon maaf nih, gue juga nggak tahu, cuy. Udah cuma ambil dari Google doang. Ceplok. Ambil dari Google taruh sini ya. Iya. Gue sama teman gue nggak tahu Mandarin. Nggak tahu Mandarin, tapi ditaruh ini Mandarin biar kayak pas gitu ya dunianya. Ya, ya biar pas aja lah ya. Biar ngikutin tema. Gue nggak tahu nih tulisan apa. Tapi sumpah keren banget. Oh, ini ada jalan-jalan. Oh, ini ada tulisan palit juga nih, kecil lagi di sini. Oh iya, ini ada tulisan palit juga di sini sama hologramnya di atas. Iya, ada bola-bola kecil gini nih, keren banget, coy. Sumpah, coy, indah kali, coy. Mantap, coy. Udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuy ya. Oh iya, jadi gue cukup sampai di sini untuk review perlombaannya Azri ya. Ini map untuk lomba. Jadi please banget buat kalian untuk like videonya Azri sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tembus sampai 10.000 like. Tolong waktu kali ini kita butuh bantuan kalian. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Azri. Sama dan jangan Azri follow post. Jangan lupa follow IG temen gue juga ya guys, yang ngebantu build ini semua. Azri juga untuk yang ngebantu juga. Iya, semua ada di deskripsi lah pokoknya ntar. Nanti kalau Azri upload untuk fotonya, kalian jangan lupa di like. Iya, di like guys, di Facebook, di IG, dan di YouTube sini. Yuk, man. Sip, like. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Sampai di next video berikutnya. See you next video. Bye-bye semua. Jangan lupa like.